Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo mempersembahkan Kominfo Tech Award 2023 Provinsi Gorontalo. Tentunya ini adalah salah satu bentuk dorongan bagi semua pihak, baik mitra kami di Kominfo, kemudian juga lembaga-lembaga publik dan juga lembaga-lembaga penyiaran untuk terus memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan di Provinsi Gorontalo. Saya berharap melalui penghargaan ini dapat terus membangkitkan semangat kerja-kerja kita semua dalam mengisi pembangunan di Provinsi Gorontalo. Desa terbaik satu adalah Desa Tunggulo, Kabupaten Gorontalo. Malam hari ini kami dari desa, pemerintah desa Tunggulo bisa meraih penghargaan untuk Kominfo Tech Awards tahun 2023 untuk kategori desa cerdas. Terbaik satu, Tahta Mardotila Kasim, MA Negeri 1 Kota Gorontalo. Untuk Kominfo Award tahun ini luar biasa, keren, inovatif dan juga memberikan kreasi-kreasi yang menarik bagi remaja khususnya. Dan terbaik pertama diraih oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Jajaran Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo gembira dan bersyukur ya mendapatkan apresiasi dan penghargaan meraih predikat terbaik satu kategori OPD yang paling kolaboratif. Terbaik satu, Deviana Dewi Lamatingo STP, Dinas PUPR KP. Dan terima kasih kepada Dinas Kominfo Tech dan Statistik telah memilih saya sebagai terbaik satu. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kategori instansi vertikal. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Republik Indonesia, Perwakilan Gorontalo. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Komisi Pemilihan Umum dengan kategori informatif Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo juga dengan kategori informatif. BPJS Kesehatan Gorontalo. BPKP Provinsi Gorontalo. Dan yang ketujuh, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Syukur Alhamdulillah, kebahagiaan tersendiri bagi kami Kabupaten Gorontalo Utara pada malam hari ini dalam rangka Kominfo Tech Awards tahun 2023 mendapatkan penghargaan Kabupaten menuju informatif. Dan terbaik pertama, TVRI Gorontalo. Wah. Dan terbaik pertama, selamat untuk Lembaga Penyiaran Publik RRI Gorontalo.
diberikan kepada terbaik satu dari Kompas TV Gorontalo. Luar biasa Insania Gorontalo, terbaik satu untuk kategori talk show lembaga radio terbaik. Terbaik satu Anggi Hasan, iNews Gorontalo, MNC Media. Hari ini terbaik satu, Rizka Anissa, Radio Suara Rakyat Gorontalo. Saya mendapatkan kategori penyiar radio terfavorit, insya Allah bisa lebih baik lagi ke depan. Pada dasarnya kita semua yang udah masuk generasi